Bang Trio, dari kemarin tuh udah banyak banget tuh customer yang nyariin kopi susu abang. Kapan mau dijual? Kalau kata Mbak Dewi, dia lagi nyari timing yang tepat buat rilis kopinya. Jadi, sabar aja kali ya. Bang, kita jual diam-diam aja gimana, Bang? Parah lu, Il. Ntar beda laporannya sama di kasir lo. Jangan-jangan lu mau ngambil duitnya ya. Oga gue gak ikutan nih. Parah banget. Kagak paham nih si bocil nih. Nih, gue kasih tahu nih. Duitnya kita taruh di tempat tip. Kan lumayan tuh. Lu bisa beli skincare dari duit itu. Kita jual berapa kira-kira? Ya janganlah, apaan sih? Sabar aja. Hai. Hai, siapa? Kopi susu signature-nya udah dijual belum sih? Udah. Take away. Maksudnya, cuman bisa take away. Oh, iya. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Boleh, dua ya? Dua? Iya. Thank you. Bentar lu. Segini ya. Gue tuh dari kemarin kepikiran deh. Menurut gue ya, kayaknya Tria juga suka deh sama lu. Tapi dia gak pernah ngajak gue jalan. Siap aja harus gue yang duluan, gak pernah dia. Oke, gini. Love language orang kan beda-beda ya. Ada yang words of affirmation, ada yang physical touch, ada juga yang act of service. Mungkin Trio itu love language-nya diem. Mungkin. Silent treatment. Gak mungkin, gak ada yang namanya love language diem. Ya udah lagi gini, kalau misalkan lu mempermasalahkan soal dia ya pasif, ya lu nya aja yang aktif. Dia diem, lu yang gerak aja. Gak apa-apa dong, pepet terus. Ya tapi nanti kesannya gue agresif banget gak sih? Kok agresif sih? Enggak lah, itu tidak akan meninggalkan kesan yang agresif. Ngebet kawin iya, desperate iya. Ini masalah hormonal lah, bisa dimengerti. Apa sih lu waktu itu? Apa? Kamis Pahing ya? Dibahas lagi, please. Udah, jangan. Bang Trio. Bang Trio suka sama Kak Sata ya? Enggak. Lagian, Sata tuh pintar, cantik, berprestasi, karirnya bagus. Nah, gue apaan? Tukang kopi. Jauh lah. Kok ada ya orang ganteng minder ya? Gue aja jelek pede. Bang, gue yakin Mbak Sate tuh suka sama lu, Bang. Lu tuh gemesin. Agak aneh ya kalau lu yang ngomong. Tapi beneran kan, Ras? Bang Tiro gemesin kan? Ya, kalau dibandingin sama lu sih, bagaikan Kim Taehyung sama Gayung. Ras, lu pernah dicipok tupai gak? Ras, Il, masalah kopi susu tadi, Bang Dri jangan sampai tahu ya. Kalau Mbak Dewi? Ya apalagi Mbak Dewi, Soal Mbak Dewi urusan gue. Ya semoga aja kopi susu signaturnya cepet kejual. Pokoknya masalah kita jual tadi kopi susu itu jangan sampai ada yang tahu ya. Siap Bang, kalaupun Abang dimarahi, kita pasti belain Bang. Bener Bang, kalau ada satu yang dimarahin, kita semua harus kena. Di sini kita harus kompak. Setuju. Makasih ya. Kalian tuh baik banget sama gue. Siapa yang jual ini? Bang Trio. Saya kan udah bilang sama kamu Trio, sabar. Saya sama partner saya lagi nyusun strategi buat nge-launching produk signature itu. Saya minta maaf, Mbak. Saya benar-benar minta maaf. Ini SP1 ya? Il, coba lihat nih. Kenapa, Mbak? Ya menurut kamu aja kayak begini rapi nggak?
Tapi Mbak. Udah, bersihin meja ke sana. Iya, Mbak. Ya. Mbak Dewi, saya pergi dulu ya, Mbak. Yes. Dre, kalau ada mesin kopi yang bisa kita beli, kabarin ya. Oke, siap, Mbak. Thank you. Mbak, sekali lagi saya minta maaf ya, Mbak. Itu Carlo Cafeino ya? YouTuber yang suka keliling Indonesia cuma buat nyobain ngopi? Iya, kayaknya, Mbak. Iya, tuh. Mbak, sekali lagi. Mbak Dewi. Ada Carlo. Iya, kamu kasih pelayanan terbaik buat dia ya. Kalau perlu kamu rayu. Gimana, Mbak? Udah, nanti aku kasih 50 ribu. Itu jadi mana? Udah, emang gue janji. Trio, kamu bikinin kopi susu signature buat dia ya. Cepetan. Iya, Mbak. Silakan. Loh, gue gak pesan croissant. Ini komplimen dari kami, Mas. Perkenalkan, saya Dewi, owner di sini. Aku Laras, kasir cantik. Gimana? Oh iya, kopi susunya sih gue suka banget. Kopi susu yang kayak gini yang gue suka. Rasa kopinya masih dominan. Gak kayak kopi susu zaman sekarang yang lebih tepat disebut air gula ketimbang kopi susu. Ih, bener banget. Manisnya bikin radang. Mau punya ceban, berobatnya sejuta. Iya. Lagi pula, kalau mau yang manis-manis kan lihat channel YouTube gua aja kan. Bang Dre, kopi susu signature buatan Bang Trio udah bisa dijual minggu depan. Mohon bantuannya, Bang Dre. Bang, udah ada namanya, Bang? Udah. Kopi susu manis getir. Karena manisnya ada, tapi rasa kopinya masih terasa pahit getir. Ih, keren. Mail. Lu perhatiin tuh yang bener cara bikinnya. Jangan sampai beda rata sama buatan Bang Trio. Ah, bocil gak tahu apa-apa. Nih gua harus tahu nih. Gua yang nemenin Bang Trio dari awal ngeraciknya. Iya gak, Bang Trio? Ya. Kalau gak ada Mail, mungkin gak kayak sekarang rasanya. Dengar tuh, capung. Kalau gak ada Mail, mungkin rasanya jauh lebih enak. Gua pikir kita sahabat, Rio. Gue cabut dari band ini. Itu, dibuka dulu. Ntar gue akan bikin saingannya. Kopi susu manis keter. Ini kenapa nyusunnya berantakan gini sih? Tadi pagi gua cek, rapi kok, Bang. Mungkin Laras kali ya? Tadi pagi ngambilnya buru-buru. Coffee shop rame ya? Lumayan, Bang. Malahan tadi ada yang datang tuh, orang terkenal. Hah? Siapa? Gak tahu, gak kenal. Hi everyone, gua Mael. Gua adalah barista top global sesini. Dan gua akan bikin latte art tercanggih yang ada. Let me see. Masih dingin. Masih tetap top global gua. Lihat dulu.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, udah clear ya semuanya. Objektif masing-masing dan deadline-nya 2 minggu dari sekarang. Ya, makasih. Makasih, Mbak. Makasih. Sorry, Ta. Kayaknya gue gak bisa deh nemenin lu ke restoran tante lu. Gue lupa gue udah jaga nama. Apa lu gimana sih? Tapi ntar gue sama siapa dong? Masa sendirian? Trio. Ya iyalah, Trio. Kecuali lu pengennya Mail ya. Ya, gue gak ngejat sama Seralo sih, tapi... Telepon, Ta. Telepon, gak gue chat aja. Masa lu chat doang, lu telepon lah supaya dia siap-siap sekarang. Telepon buruk. Oke. Tapi kan misalkan lu telepon tuh kesannya agresif gak ya? Kayak ngebet pengen kawin gitu, kebelet banget gitu. Halo? Hai. Lu ntar abis kerja ada acara gak? Bang Dre, sorry ya gue gak bisa ikut closing-an. Ya Allah. Ras, Il, duluan ya. Yo. Oke. Hai, udah siap. Wih, Kak Sata cantik banget. Cerah bener pakai baju warna pink. Seger, kayak jambu air. Andrew, gandeng dong. Masa udah dandan gak digandeng? Mubazir! Kita cabut aja yuk. Oke. Duluan ya. Oke. Mantap. Ras, mereka berdua cocok banget ya? Banget. Couple goals. Ya kan Bang Dre? Gak gol, kena tiang, offset. Cakep memang mereka berdua, ganteng, cantik. Wuh! Ras, kamu mau gak gandengan sama aku? Udah nanti aku kasih 50 ribu. Iya, itu jadi mana? Trio, kamu bikin kopi signature susu buat dia, oke? Cepetan. Digorong lagi, taruh. Gak masuk. Pedes, Bah. Jangan. Romantis.